Mohon doa restunya, Jogja Galeri masih akan terus menggelar pameran-pameran dengan suatu kreasi yang seni rupa tidak pernah bisa dibedakan dari wilayah, pulau, ras maupun agama. Tapi seni rupa adalah bahasa satu, bahasa universal, yaitu citra kreasi diri dari sebuah warga. Selamat malam. Untuk syukur Tuhan Yang Maha Esa yang senang berhasil atas kesempatannya, atas rahmatnya. Oh iya, mungkin yang sudah bersedia meluangkan waktu. Dan pada kesempatan kali ini 25 Februari 2017 ini adalah event pertama kali saya sebagai Ketua Sangga Dewata. Dengan pemilihan tema patutur ketika dengan Mas Anggit diskusi, karena dipandang bahwa anggota Sangga Dewata ini sebuah wadah yang sangat majemuk, bukan sebuah wadah, sebuah sanggar seni rupa yang bersikap primordial ke daerah. Tapi pada era tahun awal 80-an, Sangga Dewata sudah membuka dirinya, menerima anggota di luar orang Bali yang berdomisili di Jogja, mencoba untuk menghimpun semangat bersama-sama untuk akhirnya tercipta pameran partitur ini. Lalu proses open studio untuk memilih karya-karya dari generasi muda dari Sanggar Dewata. Bagian ini menjadi bagian proses pertukaran pengetahuan dalam tubuh Sanggar Dewata itu sendiri, seperti dari dengan junior dan senior. Kita akan mulai merangkul, kita akan mulai berngobrol lagi lah istilahnya, dalam hal itu karena telah lama vakum dalam dunia seni rupa ini. Saya mulai dari nanya melihat teman-teman perupa membuat sebuah komunitas sudah, tapi setelah riuh, setelah ramai, setelah masing-masing individu itu muncul, banyak komunitas itu kemudian hilang. Sanggar Dewata Indonesia atau beberapa komunitas yang terdapat ke daerahan lain seperti Sakarto yang dari Minangkabau merupakan contoh menarik buat saya, karena dasar utamanya adalah kebersamaan. Karena itu sebuah komunitas yang diawali dari tahun 70 sampai sekarang masih kelihatan eksistensinya. Maka banyak perupa-perupa muda datang dari Bali menuju ke Jogja tidak semata-mata hanya karena mau kuliah di seni rupa di Jogja, tapi juga karena ingin menjadi bagian dari Sanggar Dewata Indonesia. Permainan gamelan tadi memberi ilustrasi bahwa bagaimana alat itu dimainkan, bagaimana para pemain itu memainkan alatnya. Saya kira berbeda dengan bagaimana kita memainkan sebuah gitar atau piano. Mereka tidak sekonyong-konyong bertolak pada not nada yang sudah mereka kuasai, tapi untuk masing-masing memainkan alatnya, untuk mereka mendengarkan intuisi teman-teman lainnya. Mereka berkomunikasi secara intuitif. Karena itu mereka harus menekan egonya, mereka harus menekan motif-motif individunya. Dengan begitu keselarasan dan keharmonisan terbangun lewat komposisi alat-alat yang dimainkan itu. Karena itu saya kasih tema partitur.
istilah ini tidak asing bagi dunia kesenian, terutama di dunia musik secara internasional, patut dikenal sebagai komposisi musik. Nah, konteksnya dalam Sanggar Dewata ini, partitur saya pakai untuk metafor para perupa-perupa muda sebagai anggota baru yang metode ini sebagai generasi penerus, karena tanpa anak-anak muda komunitas ini tidak akan pernah berlanjut atau tidak akan pernah eksis seperti pada malam hari ini. Kenapa saya menekankan pada komunikasi atau dialog yang sifatnya intuitif? Karena intuisi adalah DNA dan falsafah kebudayaan kita, Jawa, Bali, Sumatera, dan lain sebagainya. Karena karya-karya para pendahulu kita didahului oleh intuisi. Tanpa intuisi, tentu karya itu akan jauh dari ruhnya. Karena itu, saya mengatakan bahwa intuisi menjadi tantangan utama dalam karya seni, karena dalam proses pembuatan karya seni kita tidak akan pernah melupakan adanya bukti. Kita selalu menggunakan adanya laku atau lampah laku, ada meditasi, ada kontemplasi, dan seterusnya, karena itulah yang kemudian menjadikan sebuah karya itu menyatu dengan objek dan sumber seniman itu sendiri. Jadi, ketua panitia hanya dikenalkan sebagai saudara Darmike, tapi saya langsung teringat sama Darmike senior, seniman Bali yang karya abstraknya bagus sekali yang ada di koleksi saya. Dan saudara Anzir, dan but last but not least, sahabat lama saya, seorang seniman top yang saya kagumi, tokoh Sanggar Dewata, saudara Nengah Nurate. Senang sekali saya ada di sini. Om Santi, Santi Om. Sanggar Dewata tadi dikatakan sudah lama tiduran. Hari ini saya senang bangkit kembali. Dan kok tidak bangkitnya tidak di rumahnya Sanggar Dewata, Sangkring yang bosnya juga tokoh Sanggar Dewata, saudara Putu Sutawijaya. Apa saudara Putu tidak yakin dengan karya-karyanya saudara-saudaranya sendiri? Ya ini kan udah cukup kita. Saya selalu senang dengan hal-hal yang enteng-enteng, banyak guyon, karena ya itu adalah selalu mengikuti itu mana teman saya itu si gebuk itu Yuswanto Adi. Kalau ngomong tentang Sanggar Dewata, saya mempunyai banyak nostalgia karena dulu akhir 80-an awal 90-an sampai akhir 90-an itu saya kira banyak seniman-seniman muda dari Sanggar Dewata yang menonjol. Dan pada waktu itu mereka banyak yang merupakan favorit-favorit saya. Banyak karya-karya mereka yang ada dalam koleksi saya. Dan sampai kok melihat pada pameran di museum saya saat ini, itu bisa dilihat karya-karyanya luar biasa dari seniman-seniman yang pada waktu itu masih muda. Dan memang pada waktu itu juga tempat persinggahan saya di Yogyakarta, saat itu saya hampir saban hari ke Yogyakarta, adalah tempatnya Nyoman Gunarsen yang adalah pendiri Sanggar Dewata. Pada waktu sebelum ada museumnya sampai ada museumnya. Dan di situ memang pada waktu itu pusatnya seni rupa Yogyakarta, keramaian selalu ada di situ. Dan
tentunya pada waktu itu anggotanya masih seniman-seniman Bali. Tapi kok saya tadi lihat, kok ada Ivan Sabito, ada Boyka Aditya, ada Heri Dono, dan ada lain-lainnya yang bukan Bali. Jadi sekarang tentunya Sangga Dewata sudah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi mengikuti saya kira ada perkembangan zaman. Kalau kita ngomong Sangga Dewata, saya selalu ingin membandingkan dengan Sakato, suatu perkumpulan juga dari seniman-seniman Sumatera Barat. Itu yang dua itu yang dominan. Bali Sangga Dewata, satu Sakato dari Sumatera Barat. Kita tidak mempunyai perhimpunan seniman-seniman Jawa karena memang semuanya di sini sudah Jawa. Jadi kalau kita lihat memang pada waktu itu yang dominan adalah Sangga Dewata. Tapi kemudian akhir-akhir ini saya lihat bahwa Sakato ini jadi lebih aktif, lebih banyak bikin pameran, bahkan mungkin di tempatnya Sangkring aja, sarangnya Sangga Dewata itu mungkin Sakato lebih banyak berpameran daripada Sangga Dewata. Emang apa? Mungkin ya perkembangan zaman, perkembangan selera, di mana kemudian seni kontemporer ini menjadi meledak-ledak, dan kemungkinan adalah bahwa gaya dari Sakato ini lebih mencocoki selera global. Yang Sangga Dewata karena juga banyak masih ada unsur lokalnya, elemen-elemen lokalnya itu mungkin orang-orang yang bukan Bali kurang paham atau tidak mau, kurang mau mendalami. Yang instan lebih bisa diterima mungkin adalah yang gaya-gaya yang dari Sakato itu. Dan tentunya Sakato beruntung karena supporternya kemudian ada suatu grup yang sangat sukses, yang pada waktu dulu saya sebenarnya mengenal mereka masih mahasiswa semester pertama, yaitu grup dari Kerobot Jendela. Dengan dukungan dari mereka, Budi Banto Wani, Hadi Berman, Alfi, Yudisa, dan itu mereka bisa maju dan bahkan bikin banyak venue. Tapi sebenarnya yang tetap menduduki tempat tertinggi di pasar seni rupa itu, saya kira juga dari generasi yang sama itu adalah seniman Sangga Dewata, yaitu Mas Riyadi yang sampai sekarang masih belum terpecahkan rekornya. Kita ngomongkan tentang pasar seni rupa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat Sangga Dewata tidak seaktif Sakato. Tapi hari ini saya kira mulai babak baru. Dan kita lihat nanti ke depan, saya ingin lihat perlombaan ini. Saya kira perlu perlombaan dipicu, kalau tidak kita nggak maju. Tapi tentunya kompetisi yang sehat. Walaupun ada perbedaan, tapi makin lama memang menurut saya perbedaan ini juga makin kurang. Tapi sebenarnya perbedaan itu suatu malah jadi menarik. Saya kira kok perolahan saya sudah terlalu lama, dan ini yang berdiri juga sudah terlalu lama, berdiri sudah sampai, saya kira saya baik akan saya buka saja pameran ini dan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini kami buka secara resmi pameran partitur. Selamat kepada Sangga Dewata dan seniman-senimannya. Terima kasih. Konsep lokalnya itu masih belum. Untuk konsep lokalnya artinya dia
juga. Ini bukan